kering atau melakukan macam itu. Ya, ini daerah, ini tanah Tarparo. Nyawanya, hartanya, semuanya ini mempertahankan kemerdekaan. Pada saat gembira atau senang atau mendengar kabar itu bahwa kemerdekaan Indonesia sudah terjadi. Satuan-satuan pada masyarakat kota-kota yang ada di masyarakat. Ya, sekarang bisa. Tapi kemarin iya, terus mirip. Iya, setelah ini. Si bawah itu lagi apa? Buka apa? Kalau ini bisa gini, menisah jalan itu. Setelah penghancur manusia ada atau penghancur tank gedung sama tank sama selain tempat. Uang yang pernah beredar di kota Sumatera ini dipakai biasanya kalau kalau sudah ini kalau sudah ini kalau sudah ini kalau sudah ini ada 4 provinsi Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, 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 provinsi Riau, Riau, daerah Riau, 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 ini di tahun di bawah 70-an. Pertama Laskar, baru BKR, TKR, jadi pertama Laskar. Pertama Laskar pada? Iya, Laskar itu Laskar. Orang-orang yang mau rela berkorban demi menggelorkan api. Nah, kalau di Surabaya masing-masing daerah kan memiliki pertempuran. Ya, kalau yang di sini adalah pertempuran dengan area. Nah, yang mana agresi militer pertama kedua itu Belanda datang lagi merusak kemerdekaan itu. Sementara Indonesia kan merdeka tahun 45. Agresi militer itu di tahun 45 sampai 46. Itu agresi militer pertama kedua. Iya, gabung sampai enggak lawan. Gabung, Pak, ya. Gabung 40. Pertama, kedua. Apa kejadiannya di Medan, Pak? Iya, di Medan. Nah, sebut di sini pertempuran dengan area dan area baru. Area. Nah, setelah itu apa lagi, Pak? Setelah sejarah itu, Pak. Kalau di sini sejarah yang terjadi di dalam. Nah, yang dapat ditemui di dalam, Pak. Kalau yang di dalam itu hanya mulai mencari. Kalau yang di dalam ini proklamasi sampai dengan pertempuran Medan Kalian. Nah, itu aja. Ruang lingkupnya 45 sampai 48. Terus benda-benda ada nggak? Ada. Apa aja tuh, Pak? Kalau bendanya di sini berupa foto, senjata, baru perlengkapan pakaian, itu berupa seperti itu. Tongkat seperti itu. Itu senjatanya dari tahun berapa tuh, Pak? Kalau senjatanya sebelum merdeka. Sebelum merdeka, Pak? Iya, sebelum merdeka yang dibawa oleh para penjajah, contohnya Belanda, Jepang. Senjata orang penjajah, Pak? Iya, yang dibawa ke sini senjata merdeka. Begitu juga baju-baju tentara. Kalau baju, itu bajunya pejuang yang ada di Medan ini. Contohnya jam ginting, malam lubis, bolon.